Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama lagi dengan Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta dalam edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021. Dalam edisi kali ini, Media Suara Semesta menginformasikan tentang kerjasama dan bimbingan karakter remaja dibutuhkan untuk menekan kenakalan. Masa yang terpenting dalam perkembangan manusia adalah masa remaja, yang mana pada masa ini remaja mengalami berbagai perkembangan, baik perkembangan fisik, psikis, sosial, maupun perkembangan emosional. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Perubahan yang sangat pesat yang terjadi pada masa transisi ini biasanya menyebabkan labilnya emosi pada diri remaja. Meningginya emosi remaja biasanya disebabkan terutama ketika remaja berada di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi ataupun lingkungan baru. Masalah-masalah akan timbul ketika seorang remaja gagal untuk mengembangkan pengendalian diri dalam menghadapi kondisi tersebut. Disinilah dibutuhkan pemahaman kepada para remaja yang duduk di bangku sekolah agar tidak menyikapi keadaan yang labil tersebut dengan mengambil jalan singkat mengkonsumsi narkoba, ungkap kepala sekolah SMK 1 Sikis-Pis, Rabu 22 Desember 2021 di SMK 1 Sikis-Pis. Sahbudin Dangraya Saragi selaku kepala sekolah yang akrab disapa Budi mengapresiasi kerjasama yang dibangun guna menyelamatkan anak bangsa dari pengaruh-pengaruh kenakalan yang saat ini semakin marak terjadi. Benar kalau akhir-akhir ini kenakalan remaja semakin meningkat sesuai dengan pemberitaan dari media massa akibat penggunaan narkoba, katanya. Saya setuju dan mengedukasi kegiatan kerjasama ini dengan tujuan agar remaja yang duduk di bangku sekolah secara sedini mungkin mengerti tentang besarnya bahaya narkoba, tegasnya. Pada prinsipnya, saya setuju dengan kegiatan ini dan insya Allah akan berjalan sesuai yang diharapkan demi menyelamatkan generasi pemimpin di masa depan, tutupnya. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi. Selanjutnya, kami dari Media Suara Semesta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.